Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Desa yang terletak di sisi barat kota Kediri ini memiliki potensi alam yang luar biasa. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat desa ini dialiri oleh sungai yang cukup jernih. Masyarakat Kediri mengenalnya dengan sebutan Sumber Podang. Menurut warga sekitar, dulunya di kawasan tersebut terdapat sebuah sumber mata air yang sangat jernih dan terletak di bawah sarang burung podang. Oleh masyarakat, akhirnya diberi nama Sumber Podang. Saat ini kawasan ini menjadi destinasi wisata alam bagi para wisatawan. Sejuknya udara pegunungan ditambah dengan hijaunya pemandangan khas pedesaan membuat daya tarik tersendiri. Seiring berjalannya waktu, pemerintah desa setempat terus mengembangkan potensi wisata alam ini, yakni dengan menambah taman bunga di sekitar aliran sungai, sentra kuliner khas pedesaan, hingga yang terbaru kebun durian. Kalau dulu itu cuma orang kesini cuma main ke sungai. Kalau sekarang banyak wahana wisata yang baru. Seperti ini taman bunga yang baru jadi sama kebun durian yang baru dirintis tahun kemarin. Ini untuk pengembangan kita masih fokus ke taman bunga. Jadi nanti di taman bunga itu kita kasih wahana seperti flying fox, wahana bermain anak dan lain-lain. Setelah menikmati dinginnya aliran air sungai yang jernih, saya melanjutkan perjalanan ke kebun durian. Untuk menuju kebun durian, saya pun harus melalui jalan setapak di sisi aliran sungai sejauh kurang lebih 500 meter. Begitu tiba di kebun durian, puluhan durian yang ada di pohon telah menyambut kedatangan saya. Saya pun tak sabar ya ingin mencicipi durian-durian ini. Tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya. Di sebuah gubuk kecil ini ternyata juga menyediakan kopi yang diseduh dengan buah durian. Nah, saudara, selain bisa berwisata alam, di wisata Sumber Podang ini kita juga bisa menikmati durian yang dipetik langsung dari pohonnya. Dan ada yang unik di sini, yaitu adalah kopi durian. Wah, kita coba ya. Rasanya mantep deh pokoknya. Keberadaan kebun durian ini membuat wisata alam di Sumber Podang semakin diminati wisatawan. Tak jarang, mereka sengaja datang ke tempat ini hanya untuk menikmati durian segar khas Sumber Podang. Karena kebetulan pas weekend, terus dikasih recommended untuk di sini banyak durian, katanya rasanya enak, harganya murah, akhirnya terus suasananya juga bagus. Akhirnya ke sini, nyobain, ternyata bener, suasananya bagus, apalagi ada sungai-sungai, kayak gitu. Rasanya gimana setelah berkunjung di sini? Atau mungkin pengen balik lagi? Seneng-seneng, bisa nanti dibuat recommended di keluarga, teman, bisa, ini bagus banget suasananya. Setelah puas mengeksplor wisata alam di Sumber Podang, kurang lengkap rasanya bila tidak menikmati makanan pedesaan di tempat ini. Untuk menghangatkan tubuh, saya sengaja memesan menu andalan yakni nasi goreng tiwul dan juga segarnya air madu. Wah, nikmat sekali ya perjalanan saya kali ini.
Sementara itu, bagi Anda yang ingin membawakan buah tangan kerabat serta keluarga, di tempat ini juga tersedia madu asli khas Sumber Podang dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, saudara, setelah saya selesai menikmati segarnya alam Sumber Podang, kali ini perjalanan saya ditutup dengan buah tangan yang manis, yaitu madu khas Sumber Podang. Iva Yunika, Animas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.